minta penjelasan sikit. Ya, ya. Nampak Pak Menteri, terima kasih atas pengusi. Yang saya persoalkan ialah dengan jumlah yang sebanyak itu, mengapakah tidak diwujudkan satu terma yang lebih spesifik kepada Taman Botani Negara? Kalaulah yang lain-lain dengan jumlah yang lebih kecil boleh dimasukkan dalam bajet, tetapi yang ini masuk dalam bajet 010300 pembangunan. Terma yang terlampau umum, itu yang saya maksudkan. Jumlahnya banyak, saya boleh bersetuju dan boleh tidak bersetuju dengan kenyataan Tim Dalam Negeri. Sebab, tapi tidak ada di sini, saya dah buka dah. Tidak ada Taman Botani Negara dengan peruntukan puluhan juta yang sepatutnya dimasukkan. Sebab itu, yang kita bimbang. Sebab pengalaman saya sendiri, ketika berkhidmat di MADA, kami terpaksa menggunakan peruntukan MADA. Saya setuju peringkat awal. Tetapi selepas dah beberapa tahun, sepatutnya pihak kementerian wujudkan satu kepala yang bertajuk Taman Botani Negara. Kalaulah kerajaan serius untuk nak melihat isu Taman Botani Negara. Terima kasih. Terima kasih Yang Amat. Jadi sebenarnya saya ingat benda itu tidak ada masalah, kerana kita memanglah benda itu memang kita untuk khas untuk perbelanjaan itu. Kerana sebenarnya berkenaan tadi ada Yang Amat bangkit berkenaan dengan kenapa sikit. Kenapa tidak apa nama kita di akhir-akhir ini barulah kita kemukakan apa nama peruntukan untuk membangunkan taman ini setelah kerajaan negeri cuba mengambil alih. Sebenarnya memanglah kerana itulah di antara sebabnya adalah masalah tanah yang belum selesai. Sebab itu mengikut kita peraturan kita, mengikut kehendak Kementerian Kewangan, dan kita tanah itu mestilah kita selesaikan barulah kita dapat membangunkan kawasan itu. Jadi sebab itu kita sehinggalah masalah tanah ini yang mana sedang apa nama ada perundingan di pihak kementerian dengan pihak kerajaan negeri, dan apabila selesai berkat tanah ini barulah kita akan mengukuhkan pembangunan yang secara holistik mengenai semua projek-projek yang akan kita laksanakan. Yang Bapak Menteri. Ya. Selepas kerajaan negeri nak meminang, nak ambil tu, barulah nampak kementerian serius nak bagi peruntukan tambahan. Tapi sebelum ni tak ada pun. Kita dah tengok dalam bajet, tidak ada pun. Sekarang ni bila Tan Sri Khalid sebagai Menteri Besar nak bagi 10 juta setiap tahun untuk Taman Botani, barulah kerajaan persekutuan lihat nak bagi 6 juta dan sebagainya. Ini yang kita pertikaikan. Sebenarnya itu perkara yang saya telah apa nama jelaskan tadi. Ini masalah status tanah. Status tanah, kerana tanah itu pajakan itu belum selesai lagi. Sejak daripada dulu lagi lah, bukan kata kerajaan apabila kerajaan negeri ambil alih. Sekarang ini kerajaan daripada pakatan. Sebenarnya benda ini telah berlanjutan daripada sebelum kerajaan pakatan ambil alih lagi. Jadi benda berkenaan isu tanah ini belum diwartakan. Jadi maka perbelanjaan itu terpaksa kita hadkan. Oleh kerana kita terpaksa menunggu apa nama keputusan tanah itu. Menteri, tanya sikit Menteri. Ya. Sebab saya pernah pergi lawat masa pelajar-pelajar tu. Menteri, nak tanya saya peribadilah Menteri. Projek ni bagus ya. Dah lama sangat tak masalah dah kan. Dari segi blueprint dia tu, apa benda yang nak dicapai tu? Sebab kita dengar ni banyak masalah, sasaran tu kan. Dalam masa terdekat benda ni, mungkin dalam 3-4 tahun ni, apa yang boleh jadi? Adakah di Dewan ni kita akan datang cerita masalah tanah lagi? Ataupun mungkin tiba masanya, Kementerian membuat keputusan. Mungkin projek ni mungkin diusulkan oleh Menteri dahulu, tapi kita tengok dari segi impact assessment seperti dikatakan oleh tadi, mana tadi? Mungkin cost benefitnya, mungkin Menteri boleh beri satu garis panduan sikit mengenai pemantauan projek ni. Mengenai projek ini, memang projek ini memang satu projek yang baik, kerana asalnya kita nak jadikan ini sebagai apa nama, kalau kita tengok daripada dulu apabila Menteri Pertanian membentangkan perkara ini, ianya sebagai sebuah perpustakaan hidup lah. Maknanya kalau anak-anak kita yang macam di Kuala Lumpur ini nak kenal apa nama padi, pada satu ketika dulu kita ada je MADA datang ke apa nama di Taman Pertanian ini menanam padi. Dan kita ada kelang padi, iaitu bagaimana pelajar-pelajar dari sekolah menengah di Kuala Lumpur pada kita itu datang ke situ, dan mereka diberi peluang untuk menanam, dan akan ada juga yang pada ketika-ketika itu untuk membajak
ada juga yang mengat padi dan sebagainya. Ini ialah di antara usaha yang nak dibuat. Begitu juga coklat, bagaimana coklat dia daripada hasil coklat ditanam dan akhirnya diproses menjadi coklat dan sebagainya. Ini ialah apa nama tujuan asalnya, dan sekarang ini masih lagi kita punya apa nama tujuan itu tidak lagi. Tetapi oleh kerana ada sebab-sebab yang semasa pembangunan taman ini kita menghadapi ada berbagai-bagai orang kata apa masalah yang ada tentang dari segi peruntukan dan sebagainya, itu menyebabkan ia agak lambat. Tapi walaupun daripada apa yang saya lihat, iaitu daripada tahun 2011 2010 ramai 316,400 orang telah datang mengunjungi pada Taman Botani ini. Dari bagi tahun ini, lebih tahun 2011, lebih dari 400,000 telah datang melawati pada taman ini. Tapi sekarang ini memang kita kementerian kita sedang berusaha untuk meningkatkan mana-mana infrastruktur, memperbaiki apa yang ada di situ, menjadikan tempat ini sebagai tempat yang menjadi destinasi pelancong di masa-masa seperti mana hasrat Menteri Pertanian kemasa dia di apa nama ditubuhkan pada ketika itu. Itu memanglah. Yang Bapak Menteri, apa masalahnya kalau kerajaan negeri nak ambil alih Taman Botani ini, nak jadikan projek kerajaan negeri? Apa masalah kementerian? Dia masalah dan masalah. Jadi benda ni, saya ingat benda ni masih ada di perundingan. Saya ingat saya tak boleh jawab di sini ya. Jadi kerana benda ni masih di peringkat perundingan antara dua kementerian pada pertanian dengan kerajaan negeri. Jadi saya ingat kita tunggulah bagaimana dia punya outcome selepas perundingan ini.